pemerintah juga meningkatkan kapasitas kunjungan pusat perbelanjaan, mal menjadi 50%, dan memberikan akses dine-in, makan di tempat sejumlah 25%, atau hanya 2 orang per meja pada pusat perbelanjaan dan mal selama seminggu ke depan di wilayah level 4 yang melakukan uji coba dan di wilayah level 3. Protokol kesehatan yang ketat tetap dilakukan untuk menggunakan protokol pelaksanaan yang sudah berjalan saat ini.